Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saidatu Sofia binti Ghazali. Saya pemegang kad matrik D2020-1094-147. Topik ceramah saya bagi tugasan kedua ini adalah pemakanan yang seimbang dan sihat. Makanan seimbang adalah pengambilan makanan yang cukup untuk tubuh badan. Manusia memerlukan vitamin dan makanan yang berkhasiat bagi pembesaran dan menjaga kesihatan. Jadi pentingnya amalan pemakanan yang seimbang adalah untuk menjadikan pembesaran manusia itu lebih sempurna dari aspek fizikal. So, jadi bila kita mempunyai badan yang sihat dan fizikal yang sempurna, kita boleh menjalankan tugas kita dengan sempurna dan melakukan aktiviti harian kita dengan lebih bertenaga dan cergas. Tubuh badan manusia ni menerima semua keperluan zat yang diperlukan untuk membina tubuh badan yang sihat dan kuat fizikalnya. Selain itu, pengambilan makanan yang seimbang juga dapat menjadikan perkembangan mental seseorang itu lebih baik dan tidak mudah terganggu. Hal ini kerana kekurangan zat makanan yang tertentu boleh membuatkan otak kita lemah dan tidak cerdas untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Hal ini akan menyebabkan satu individu itu gagal untuk berfikir secara rasional dan efektif berbanding orang yang menjaga pemakanan yang seimbang. Di samping itu, kepentingan kita menjaga amalan pemakanan yang sihat adalah untuk mampu mengawal kadar obesiti masyarakat dunia. Hal ini kerana setiap individu memerlukan kuantiti makanan yang diperlukan untuk tubuh badan mereka dan tidaklah berlebihan dan tidaklah berkurangan. Pengawalan pemakanan ini mampu membuatkan seseorang itu menjadi lebih sihat dengan tubuh badan yang sempurna untuk bergerak dan menjalankan tugas harian mereka. Jadi jelaslah bahawa dengan mengambil pemakanan yang seimbang dan sihat mampu memberikan banyak kelebihan dan kebaikan pada tubuh badan kita, fizikal dan mental. Jadi kita sudah tahu yang menjaga pemakanan yang seimbang dan sihat dapat memberikan banyak kebaikan. Jadi macam mana kita nak, apakah cara-cara untuk kita menjaga pemakanan yang sihat? Caranya adalah dengan pengambilan makanan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan mengikut piramid makanan. Antara makanan yang paling utama atau perlu diambil berdasarkan piramid makanan adalah makanan yang mengandungi tinggi karbohidrat. Hal ini kerana karbohidrat mempunyai kebaikan. Selain daripada makanan yang mengandungi karbohidrat yang tinggi, kita perlukan nutrisi daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Hal ini kerana buah-buahan dan sayur-sayuran mempunyai vitamin dan vitamin dan nutrisi yang penting bagi tubuh badan kita untuk menjadi lebih sihat kerana mempunyai nilai nutrisi dan gula yang semula jadi yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Seterusnya, berdasarkan piramid makanan yang disarankan oleh KKM, iaitu menyatakan bahawa kita perlulah mengurangkan pengambilan makanan yang berlemak dan dari produk tenusu. Jadi dengan pengambilan makanan dan amalan makanan yang sihat yang kita amalkan dapat membantu tubuh badan kita menjadi lebih sihat dan berfungsi dengan lebih sempurna. Jadi di samping menjaga pemakanan yang sihat, mengamalkan makanan yang seimbang, kita perlulah melakukan senaman atau riadah sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. Jadi dengan mengambil pemakanan yang sihat, tambahan lagi kita melakukan aktiviti bersenam atau bersukan, ia dapat membakar kalori yang tidak diperlukan dalam badan kita dan dapat membantu kita mengurangkan berat badan dan menjadi badan kita lebih sihat dan cerdas. Selain itu, selain daripada menjaga pemakanan yang sihat,
dengan mengambil pemakanan yang mempunyai karbohidrat yang tinggi, vitamin yang tinggi dan serat yang tinggi, kita perlulah mengelak daripada mengambil makanan atau produk yang tidak baik untuk tubuh badan kita seperti arak dan pengambilan dadah. Hal ini kerana arak dan dadah bukan sahaja merosakkan organ dalaman, ia juga dapat boleh merosakkan otak kita daripada berfungsi dengan betul. Kesimpulannya, dengan menjaga pemakanan yang sihat serta melakukan senaman dan mengelakkan daripada aktiviti-aktiviti negatif, kita mampu mewujudkan masyarakat yang sihat dari segi fizikal dan mental. Dan juga dalam setiap agama juga mementingkan kesihatan tubuh badan dan menghargai tubuh kita dengan mengambil pemakanan yang sihat dan memberikan kepentingan yang diperlukan.